sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami dan empat isteri. Begitu gambaran kehidupan berpoligami Abdul Syahid Ismail bersama empat isterinya dalam laporan khas Manisnya Madu. Siti Nurul Husna Bukhari ada perkongsiannya. Riuh rendah suara 14 anak-anak menyambut kehadiran kami di rumah dua tingkat milik isteri pertama pasangan poligami ini. Sementara Syawal masih diraikan, pelbagai juadah tersedia seolah-olah menggambarkan kegembiraan dan keharmonian kehidupan keluarga ini. Kebetulan bapa saya juga kahwin dua, tetapi beliau tidak pernahlah menyuruh saya kahwin dua. Tetapi mungkin cara beliau menguruskan rumah tangga itu juga memberi macam sedikit sebanyak panduan tentang macam mana poligami itu is all about lah. Namun adat dalam mengharungi ujian rumah tangga, ada kalanya mereka turut berdepan konflik yang menuntut rasa redha dalam menghadapinya. Kenapa saya memilih mereka ini? Kerana saya rasa serasi dengan jiwa saya dan sayanglah dekat mereka, dan mana saya rasa dan mereka ni kecuali si yang pertamalah yang Haryani, Najwa dan Sabariah ni semuanya janda, dan saya rasa saya boleh menerima anak-anak mereka, dan saya rasa perkahwinan adalah jalan terbaiklah dalam menghubungkan kasih sayang antara kami lah. Kali pertama suami saya kahwin lain, kali yang nombor dua tu memang agak payahlah untuk saya terima. Saya pun mengambil masa setahun jugalah untuk bangkit semula kan, daripada emosi akan memang macam itulah. Yang pertama tu memang saya rasa, kali pertama suami saya kahwin memang saya rasa teruk. Setahun pertama tu saya agak down. Saya banyak jumpa kawan untuk tanya pendapat, ambil sokongan, minta sokongan kawan-kawan. Jadi apabila suami saya kahwin yang seterusnya, saya dah kurang rasa rasa cabaran yang pertama tu. Kami hadapi konflik yang mana konflik itu akhirnya menjadi peluang untuk kami bina hubungan tu dengan baik. Of course lah bergaduh juga kan, sebab kita tak tahu dalam budaya kami datang daripada pelbagai budaya yang berbeza, pelbagai latar belakang yang berbeza, pendidikan yang berbeza, cara besar, even kalau tadi suami ada cakap tentang trauma, semua ada trauma masing-masing. Jadi memang perbezaan itu kami uruskan sehingga konflik itu berjaya diatasi dengan baik, dan dari situ kami belajar bagaimana menerima perbezaan itu. Apapun dugaan yang terpaksa ditempuhi, satu kebersamaan yang dicapai, empat madu yang kini bersaudara amat menyayangi satu sama lain. Harapan saya, tak kisahlah keberapa pun kedudukan isteri itu, harapannya ialah saya, perkahwinan ini bukanlah perkahwinan yang saya nak sekejap saja, tapi saya nak kalau boleh hingga ke jannah. Dan saya nak jumpa madu-madu saya ini di jannah, suami saya sendiri. Jadi apa yang saya harapkan, saya nak hubungan keluarga ini kekal hingga ke akhir hayat saya, hingga ke jannah, hingga insyaAllah. Saya rasa sayang diorang, dan kalau boleh kasih sayang saya pada madu-madu saya semua di penghujung akhir ajar saya. Kami semua ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye. Siti Nurul Husna Bukhari untuk RTM.